Sejak semalam, kecoh di media sosial mengenai Datuk Seri Alif Syukri yang mendakwa dirinya kini menghidap masalah kesihatan mental. Bagi membuktikan yang dia benar-benar sakit, Alif juga difahamkan memuat naik gambar ubat yang kononnya sedang diambil ketika ini. Namun Alif dikatakan kantoi apabila pemilik gambar tersebut tampil memberitahu yang gambar berkenaan adalah miliknya yang pernah dikongsi tidak berapa lama dahulu. Selepas didakwa kantoi, isteri kepada Alif, Datin Nur Syahidah, berlapang dada dengan dugaan yang dikurniakan suami seperti itu. Syahidah menerusi satu balasan komen di Instagram berkata, "Yang Allah lebih mengetahui segala-galanya. Betul, Allah uji dengan suami. Tidak mengapa dia lebih mengetahui. Ujian orang berbeza-beza kan dunia ini bukan tempat kita berehat," katanya yang membalas komen pengikut. Terdahulu, Alif mengucapkan selamat tinggal kepada dunia media sosial dan memadamkan kesemua hantaran yang ada pada akaunnya. Hal ini berikutan tomahan dan kritikan orang ramai terhadap dirinya selepas dia berkongsi klip-klip menari dengan penyanyi Baby Shima dan juga beberapa orang influencer.